Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini requestnya cukup rame. Kali ini lagu yang di request adalah cover dari Kayla Kowalska. Halo Gus, kali ini mau request lagu cover dari Kayla, yaitu Pesawat Kertas 365 hari yang versi Jepang. Menurut saya perkembangan menyanyi Kayla sudah mulai membaik di sini. Saya ingin tahu komentar Gus juga, silahkan di-react. Oke. Yang versi Jepangnya judulnya berarti Sanbyaku Roku Jugo Nichi no Kami Hikoki. Oke. Terakhir kali saya nge-react Kayla, saya jadi meme. Dan apakah kali ini saya boleh mulai berekspektasi? Ya. Kita akan lihat. Oke, kalau gitu kita akan tonton Kayla Kowalska. San byakuroku juku ni chino kami hikoki. Oke, okay. Iya dibandingkan cover pertama, this is better memang ya. Seenggaknya Kayla di sini sudah belajar untuk nyanyi on track ya. Jadi menyanyikan melodinya dengan jelas. Ya, walaupun kita tahu di sini juga masih banyak kekurangan ya, seperti nyanyinya yang terlalu kaku, terus kemudian produksi suara yang terlalu tegang gitu ya. Yang saya tahu Kayla kalau ngomong selalu pakai tone rendah dan santai gitu ya, cara ngomongnya kalem gitu ya. Sehingga kalau disuruh membunyikan nada-nada tinggi dan menghold nada tinggi itu biasanya lebih apa ya, lebih sulit karena belum biasa. Memang perlu pembiasaan sih. Di sini Kayla kayak nyanyinya masih belum terbiasa untuk membawa beban berat aja gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, untuk survival Kayla di sini yang dia lakukan sudah cukup benar ya. Jadi di sini dia nggak terlalu macem-macem nyanyinya, just simply nyanyikan melodi lurus-lurus saja nggak apa-apa gitu ya. Yang penting melodinya jelas. Intinya dia melakukan apa yang dia bisa saat ini ya. Saya rasa itu sudah cukup. Oh,
Penekanannya juga masih kurang halus, tapi well. Artikulasinya juga masih tebal ya, doko. Oke, okay. Ya, sebagai pelatih vokal saya di sini melihat Kayla ini berada di jalan yang apa ya, lurus ya. Maksudnya gini, biasanya kalau pemula nyanyinya seperti ini lurus-lurus aja, tidak ada macam-macam seperti ini. Ini artinya dia dipandu oleh pelatih vokal. Saya nggak tahu apakah Kayla memang punya pelatih vokal, tapi karena dia dari agensi yang besar, ya kemungkinan besar punya lah ya. Karena kalau pemula yang latihan sendiri tanpa panduan dari pelatih vokal, itu cara mereka nyanyi beda, beda banget. Di sini walaupun Kayla juga masih banyak kekurangan, tapi dia tahu poin kualitas mana yang mesti didulukan. Ya, di sini yang penting adalah nadanya jelas dulu ya. Nadanya bisa didengarkan dulu, bisa dinikmati dulu. Masalah stylistik nanti dulu ya. Yang penting nadanya benar. Beda dengan pemula yang otodidak, yang nggak ada panduan dari pelatih vokal, biasanya mereka lebih maksain untuk cari stylistiknya dulu, cari gaya nyanyi dulu, tanpa memperhatikan kalau nada itu harus benar dulu. Ya, jadi intinya di sini Kayla sudah mulai berkembang dan juga dia berada di jalan yang benar ya, di track yang benar. Artinya nanti kedepannya latihan vokalnya juga tetap ada di jalan yang benar. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request, silahkan drop linknya di kolom komentar atau bisa join di server Discord Studi Suara. Linknya di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studi Suara. Nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya. Tetap di channel Studi Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu.